Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan daripada perkara-perkara yang setiap hari dikerjakan. Seperti waktu istirahat oleh untuk manusia itu malam hari mereka beristirahat dan mereka melakukan tidur. Dan Nabi SAW adalah manusia yang sama seperti kita juga, dan Nabi SAW pun tidur. Akan tetapi jika kita dalam tidur kita mengikuti Nabi SAW, maka tidur yang kita lakukan tersebut adalah tidur yang penuh dengan ibadah, penuh dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita dianggap sebagai orang yang bangun. Kenapa? Karena tidur kita seakan-akan tidak tidur karena penuh dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidur kita mengikuti daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita melakukan tidur, maka disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Lalu sebelum dia tidur pula, dia menggunakan siwak untuk menyiwaki daripada giginya, lalu membersihkan daripada tempat tidurnya. Mungkin ada sesuatu benda ataupun hewan yang ada dalam tempat tidurnya, maka itu daripada akhlak Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun dalam akhlaknya yaitu menghadap kepada kanan dan juga menjadikan bagian kanan daripada badannya, lalu menaruh daripada telapak tangannya di bawah kepalanya, dan juga Nabi SAW menghadap ke kiblat dalam tidurnya. Ini daripada akhlak Nabi SAW. Jika kita tidur seperti biasanya, tidak ada mengikuti Nabi SAW, maka tidur kita tidur. Tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW pun memulai dengan doanya, dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa Bismika Allahumma amut. Dan juga banyak daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, daripada doa-doa tidur. Dan juga Nabi SAW sebelum tidurnya mengatakan, membaca daripada ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai selesai. Dan juga membaca daripada kulullahu ahad sebanyak 3 kali, dan mengusapkan, meniupkan daripada telapak tangannya, lalu mengusapkan daripada badannya, dan mengusapkan daripada badan anak-anaknya. Dan beginilah daripada ajaran Nabi SAW. Maka jika kita tidur kita mengikuti akhlak Nabi SAW, insya Allah tidur kita pun penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala. Dan juga Nabi SAW adalah manusia yang tidur bukan daripada tempat yang nyaman, menyiapkan kasurnya ataupun tempat yang empuk yang nyaman untuk tidurnya. Akan tetapi Nabi SAW tidur dalam tempat yang sangat sederhana. Bahkan Nabi SAW pernah tidur di atas tikar yang sangat kasar sampai membekas daripada kulit Nabi SAW yang begitu menjadi merah karena bekas daripada garis-garis daripada tikar yang dipakai Nabi SAW. Sayyidina Umar sewaktu melihat hal tersebut menangis di hadapan Nabi SAW, dan dikatakan oleh Rasulullah, mengapa engkau menangis wahai Umar? Aku melihat bahwa mereka para raja-raja, mereka tidur dalam kasur yang nyaman daripada tempat tidur yang empuk dan nikmat. Akan tetapi engkau Nabi Allah, Habib Allah, tidur di atas tikar yang penuh, yang kasar, yang menggaris-garis daripada tubuhmu ini. Maka kata Nabi SAW, Ama tardha ya Umar anna lahumul dunya walana al-akhirah. Mereka mendapatkan dunia, mendapatkan nikmat dunia, akan tetapi kita mendapatkan nikmatan di akhirat nanti. Maka Nabi SAW pernah disiapkan daripada tempat tidurnya oleh istrinya, yang mana tempat tidur tersebut dibikin lebih tebal daripada biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kenapa seperti ini? Ini membuat saya susah dalam bangun qiyamul lail. Nabi SAW lebih memilih untuk bangun qiyamul lail dan lebih memilih untuk tidur dalam keadaan yang sangat sederhana. Akan karena itu kita ikutilah daripada Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW melarang daripada tidur setelah subuh dan juga daripada setelah asar, karena dari situ banyak rahmat dan juga rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW menganjurkan untuk tidur sebelum zuhur, karena tidur sedikit sebelum zuhur, karena setan pun tidak tidur dalam waktu tersebut, dan itu membuat orang jika tidur sebelum zuhur memudahkan dia untuk bangun qiyamul lail. Karena itu kita ikuti daripada akhlak Nabi SAW. Bahkan dalam tidur kita mengikuti Nabi SAW, maka tidur pun menjadi ibadah, menjadi pahala yang sangat besar, karena
dari tidur itu kita mengikuti Nabi SAW, dan insya Allah dari bangun tidur kita, kita mengikuti juga daripada sunnah Nabi SAW. Karena sesungguhnya orang yang tidur telah diikat oleh setan daripada tiga ikatan. Yang pertama, jika dia bangun tidur lalu dia mengusap wajahnya dan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur, maka ikatan pertama akan terlepas dari setan tersebut. Lalu orang tersebut berwudu, maka dari situ keluarlah ikatan yang kedua. Maka selanjutnya orang itu melaksanakan sholat, maka orang tersebut terlepas daripada tiga ikatan daripada setan. Dan juga disunnahkan untuk bangun daripada sebelum waktu subuh. Karena apa? Karena disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang masih tertidur dalam waktu subuh, maka telah dikencingi telinganya oleh setan. Dan kita insya Allah bisa mengikuti akhlak Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.